mana mi buat kembali kepada pokok. Nyo buat kita nyo harus tak bantu, harus tak jaga. Sama-sama tak satoh, sama-sama tak bantu. Ditunggu ke karoman around di sini, round karoman around di ru, di rumah. Baik sampai anda kita nyo sibuk bapak tu jaga. Ingat lebih-lebih pemuda-pemuda di mana saja, di kampung mana saja, baik di sini yang hadir atau yang dengar suaranya di rumah bana dua. Bekna generasi pemuda dalam satu desa, dalam satu kota, dalam satu tempat, pemuda yang ruh dalam 5 P. P pertama, pemasuk. P kedua, pembeli. P ketiga, penjual. P keempat, pemakai. P yang kelima, pengajak. Pemasuk, sabu-sabu. Penjual, sabu-sabu. Pembeli, sabu-sabu. Pemakai, sabu-sabu. Pengajak, sabu-sabu. Menyena 5 P dalam generasi bangsa. Anco, anco, anco. Nepati. Anak muda menyeka kenang, menyeka kenang sabu-sabu, uleh tingin. Yang mana uleh? Tapi Pak Haji, Pak Kuan tingin uleh, betan tayo pampuan nanti. Tapi gue imum, hai muda, jium kapo nam lewat, kapo dah kaya adhan deh kamu grip. Gue imum, urusan adhan drone, bina ayu balong kutumbu unendu. Anak iya, ini gue imum, kagenong. Budah dong gue imum, ujak om lah kaya adhan. Jomi ke adhan. Allah! Wah, kabar. Hai, muruk urut, wah, gue imum. Hai, gue gana, nah, gue dua nih lagi kawan Barcelona. Nam dua-dua gegetran bu kamu tempo ke imu tumi lego imu peh gede awaknya bapak dijaga apa noh hepu boleh jong gitar teng deng teng teng udep pade mate kameng di gomna di lontan adana tan me sampai me kudere basa bawa badan gatai kude garo sabe jula malam gatai lonte raun sabe kota Medan. Sungguh mati aku jadi penasaran. Orang mati bangun lagi baca koran. Gebedah lah urut ke baca koran. Anak tolim PKB. Sibuk urut dengan wifi. Sibuk urut dunia maya. Sibuk dengan Facebook. Sibuk macam-macam tu sibuk. Di mana kagak leh urut nak anak tol teman aku. Gebedah ke mana kerau. Leh ke mana aku. Leh ke mana aku. Leh ke mana aku. RBT, kena kerja leh, hong ya, kena ambil aja kapan. Terus kuda tanya lewat kuda. Ubud kena, nak ambil aja kapan kita kuda. Kamu tadi, kau leh orang aku. Lihat tu, baje baje, juga kapan ni kuda, kuda RBT, kuda bagu buju. Kucok cakup cakup, kau lagu kuhuru, kuhua, kuhua. Kau kuda, kau tanam kuda, nak kau talkin kuda. Kau hukum ya. Mami yang kau ni nota jauh buat, demi talkin tanya mak. Insya Allah hutang ada. Yang mana kau? Gatai kudi, garu sabi, jula malam, gatai lonti, raun sabi, kota Medan. Itu zaman jadul, zaman dulu. Cino apam online di Aceh kujai. Hidrop bandar Aceh, hidrop beliau semua way, hidrop di Medan macam-macam. Zaman daerah lon di Pantai Labu pugun, bantroh dari motor pelangi, anu darah sok siluwe super ketat arat padat. Pugun ke leuru pandan. Ihai barang Medan. Cino barang, ihai barang Pantai Labu. Di Pantai kau leu barangnya. Iban Aceh mesti perlu. Lon pernah ditawarkan oleh apam online. Titun yang kau likut long acara dakwah di Kurung Raya. Hei lon ja. Lon wo kedeh merupok di simpang jambu tape. Tengah lon jeb-jeb bubur di sinan. Teruk lero ni nang berpakaian super ketat ala paratnya. Hanai pakai cadar, hanai pakai jilbab. Teruk bakal mau tanya orang inan. Yang ujung-ujung apam online jit. Nangan lon tanya orang kanai berkhabar. Paduk si malam. Nah, emang peluh bang. Mami emang peluh, kau tinggal lajunya. You balik lah, you. Nah, dua tu. Nah, yang sejuta. Yang sejuta, ibat hotel. Balik rendah, balas semen. Ah, tak tanya. Pakai lagi yang buah ke? Bang, ayah long cuma tok tanah hidang. Mak long cuma tok tanah hidang. Long hansi biaya. Long hansi biaya. Long hansi biaya. Yang alasan hansi. Peng rupa ji. Menjual diri ikut lengan long serotu hana malay aku ikut wanita murahan. Stop bang, kami tidak murahan, kami dibayar. Memang betul bayu cukup anco generasi bangsa uronyo gara-gara narkoba gadan lewat ke cik ke kanan suwa dan li ke ik cum lasah ke tunggu imam maki kau langit kau oh kau wabakir Allah bedah ke ya bedah adan habis lah.
Gecok mik ke pipung malik pak kecik. Pengumuman, pengumuman. Dengar lewat mabuk. Pungo mumang, pungo mumang. Maka wajah tengah pungo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kamu dilo. Kanwa ba Allah tunggu hatan bin tunggu hutin. Ikut ulen muda ba melasah tebat to melasah ngan ngan panti jaga. Pajan. Dudung ole kecil tang nawa aku ku jawab ajau. Ikut ulam pakon. Oh, katanya ulam wa tinggal dari azan. Cukai-cukai tapi nya ka nak dengar. Cibal lu ku pegah lu ku imur kat tua baga mate ka mate. Nyai ke guru paspor ku jangan ngro lain. Man menyelagi nyan generasi bangsa. Eh gar ku. Kekele Nabi ad-dinu biyadil fata. Agama akan kuat, agama akan jaya, agama akan kokoh pada tangannya pemuda yang sanggup berdiri di depan hambanya, di depan rakyatnya, pemuda yang sanggup beri khutbah Jumat, pemuda yang sanggup baca talikin manyet, pemuda yang sanggup dangke imun semayang, pemuda yang sanggup juga bilio melasa, pemuda yang sanggup yang mampu semana manyet, pemuda yang sanggup pabandit. Yang pabandit ada sini dah ujung. Jino yang na pemuda yang ku hong geno hong gede, pedingan gop abis senang. Cukup ancu, tapi jadilah kalian pemuda 5P juga. Pecandu salawat, pecandu sedekah, pecandu sembahyang, pecandu membantu manusia, dan pecandu bagian-bagian ibadat. Baik pecandu daripada narkoba. Jika kalian sudah kena, kak kena narkobanya, ancu kehidupan. Hanali muyum ba Allah Ta'ala, hanali muyum ba agama. Lebih-lebih kamu turi lewat media sosial media. Jino hai mam dua bena patih. Drone kan nan dua pe kan apa tu? Nepat menya nepatih habalung insyaallah god anak drone. Ilu goh nasinya alung. Maka lung pegahnyo untuk bahan pertimbangan lun. HP yang tablau ronyo kan nyan HP Android. Oh my dia 12 goyo. Oh kapalo ni dia mau lebih mahal. Nyo iron duwe kae kudong anyo molo ci nyo molo ci ka molo kali ku pit kali ku pegah le gure-gure lain elo lu pegah lain tapi ndak tam cika je bau yong lahi nabi kena-kena tuba ai ti dewa te kena tuba de pegah baju menyane tem patih hai mak generasi bangsa ne belah hape silakan tapi bunu patih mak mutua hape yang ne belahnya hape android kan salah pakai tapi pakai guna aturan. Silakan dia belah HP Vivo, Oppo dan lain sebagainya yang ada layar sentuh. Tapi long pegat aturan. Makna long pegat long ke peribadi long, ke adik long, ke kak long dan ke saudara long. Long pegah buat keluarga. Long drone long ke keluarga long. Menyekan dia belah HP kerana agam yang golong mengkawin. Kerana inang yang golong menikah. Artinya manteng dalam lindungan tayo. HP antrawinya nebuh batasan. Mak. Posiblah waktu hanya menduah HP bebakah baca romak. Nijit lah ke? Nijit? Alhamdulillah long nuteh malamnya. Nya netim posiblah wati HP ni laki anak mertuah kah anak lun syurga kah anak mertuah barida lun salah kah anak lun tugur kah wulung lam neraka menyaka patih anak mertuah haba lun tuan HP posiblah wati mesti kah ke imeh mau buat bak mau buat haji meh HP yusita rumah haji pakai iwa anak mertuah pakai HP je dua sajan mak baik yang musuh melalui si nyawa nagam lo lawe se de video-video kau mah lawe se tinggal pupuk lain nyakai tongi tu eh. Mamanya anak sakit ni kaya pun tubi-tubi lah yang keroy yang boleh pegah HP yang kan dia mak HP nya nak kode sandi, kode sandi HP anu mak ayah wajib ni tepu malamnya kalung pegah menyena HP ni ron HP yang model kode sandi ni je lah kaya kode sandi ni je alhamdulillah taboh kan dia tepu kode sandi macam-macam naik boh nan 5508 dia tanya apa 5508 dia jawab tanggal 5 bulan 5 2008 jadian dengan Bang Marzuki jino muturi jodoh bapak Facebook puai-puai bapak Facebook oh malam minggu aku sendiri dalam kelumbu tidak ada yang menemaniku siapakah yang menjadi imam bagiku iji himita benar ke imum ke makmum handaidah pandai merumpau imum 3 minggu ipe 1 nawak lek ilek hemak leknya lika tulis
lek dah baca. Leknya pi macam-macam dalamnya. Hana payah peluh, hana payah bita dekat terobaknya gede. Ilek imuturi, aku siap jadi imam untukmu. Langsung chatting hemak dua-dua bebak publik hana mengai dengan lerakan. Assalamualaikum akhi, nyan pun le. Waalaikumsalam ukhti. Boleh kenalan enggak? Boleh-boleh banget. Boleh-boleh saja. Akhi tinggal di mana? Akhi tinggal di Merdu. Itanya le akhinya, ukhti tinggal di mana? Ukhti tinggal di Pantai Lebu. Ikut le ukhtinya, akhi tinggal di Merdu. Iya, kenal ke Anah enggak? Kanah mana ya? Itu yang jual-jual ada jual malam. Oh, itu neneknya saya kah? Cucu Kanah rupa ji. Hanya contoh lah kemah minatura Kanah ini. Nama akhi siapa? Marzuki. Panggilannya apa? Iki. Marzuki Iki panggilan. Ukti siapa namanya? Nurhayati. Panggilan siapa? Uti. Emangnya Bang Marzuki kerjanya apa sih tiap hari? Biasa, EU. Ini jujur dipegah. Karena kejujuran yang pertama itu mengawali hubungan yang baik. Nama lek ke kamu ngelong-long EU. I jawab dari sinangnya, tidak malu. Emangnya kamu kerja apa tiap hari? Ku'u. Kak cocok, long E kahku. Memang jodoh dua ada. Kamu turi-turi bak Facebook. Peik lah layang Facebook yang baru. Bak beranda peik. Jangan berjalan di hadapanku. Karena aku tak akan mengikuti arah jalanmu. Jangan berjalanlah di belakangku. Karena aku tidak bisa menunjuki jalan arahmu. Dan berjalanlah di sampingku. Karena engkau tulang rusukku. Nyangka jatuh cinta. Jula-jula malam call video. Nyolong pegah zaman now. Ngenwapnya rusak binasa generasi bangsa. HP-nya buatan kafe. Ipegat iji untuk komunikasi. Teruk Indonesia. Tak boleh oleh kita nyaw. Tak pakai oleh kita nyaw. Menyegat urung got HP. Bro urung bro HP. Kau salah HP yang pun. Salah u. Urung. Pula urung. Call video jula-jula malam. Kamu tuah. Nyan bankan call video. Nyan pu yang duh-duh juga deh. Teruk baik langang bak ujung kecepat. Long pegah baro ne. Pakan tunggu berani ne pegah. Pernah long temung sabo HP di Pantan Labu. Long minta HP second. Hantu saya kata belah pe kata perit HP sa leji. Iji kedung pun pun kan teh le. Yang kerja nau rengkun. Anu darah zaman jina wala getam se barang di kude. Ji golam tablo je coba coba dile. Anu darah zaman jina lagi boh kaya. Jih golam tablo juna rasa-rasa dile. Yang merasa saya pun juga pilih yang keurang. Ka call dia malam hai Mahmud Tuah. Kan periksa sandi kan temung. Ban kata ha HP ni periksa video. Ni kalan atau video. Nau rumah yang gedu-gedu dalam. Nau rumah yang dinju dalam. Ana tunggu yang na dakwah tunggu bet tunggu pidato tunggu nyan kamu dua ka yang kelihatan ni periksa foto cinikala na foto telanjang foto yang duh aurat yang itu melegop ji upload tu sehingga memalukan nyana hapus pegah mana ana bek foto-foto lagi nyom singgah kapu belah HP gada HP itu mun foto legop ipe bagi nasihat ana dia bek poh le barang kau ana tunggu yang keput ni periksa asau SMS. Sebab jino kode anak kita nyo macam-macam. Mak call video malam. Adik, ini udah jula malam. Adik bobo, abang bobo. Sebelum adik bobo, sebelum abang bobo, ayolah kita cipika-cipiki dulu. Yang ada puan orang cipika-cipiki. Malamnya aku pegah. Abang jangan ngomong, adik jangan ngomong. Tulis aja. Tulis baik SMS mak. M-M-M, U-U-U, A-A-A, C-C-C, H-H-H. Gimana baca? Muah, pegah. Benar itu aku. Yang kode HP bias bahaya mamu tua. Memang cinta itu sifat kecintaan itu kepada hamba. Cinta itu adalah karunia Allah. Tapi orang yang berhubungan gara-gara pacaran dilandaskan cinta itu kepada maksiat, nyo yang bahaya. Apapun adik menyadik cinta kabang, adik menyadik sayang kabang, adik menyadik setia kabang, nyo 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 sehingga hilanglah keperawanannya. Hai mak mertua, 2016 Aceh termasuk wanita yang paling banyak
entah bakti kurang, entah bakti pihak hidang, orang inang tingkat SMP gadah perawan 70% 2016. Ni bayangkan leh tsunami ilang. Bayangkan jinau mo. Long pegahkan kena pengetak ke urinang, mak long urinang, adik long urinang, kak long urinang. Sambilan long pegahkan adik draw long, urang draw yang muda ni balong, adik long gerau mana. Yang tua balong, kak long gerau mana. Menyekan urang yang pegah solat, yang peringat maka baik bengih dan long pegah. Kalung tuduh, kalung pegah na, tapi apabila na, hindarkan maksiat. La takrabu zina, jangan dekati zina. Artinya, salah sabah tau dengan zina, dengan mencewek. Ngan pacaran. Gepegah le urang awai, baik ka maen maen to bineh mon, rut lamon, itamah le urang yang dengar, ta maen maen bineh mon, ngata dupat lu han rut le lamon. La takrabu zina, jangan engkau dekati zina, itamah le urang gelam zina, jika ada di hadapan kamu hantam saja. Urang hanaya ka Allah. Kau mak yang mutua. Kau mayah berbahagia. Menyecinta akan meresap di dalam jiwa. Bukan karena Allah, tapi karena syaitan dan maksiat. Tanya hanai permenli lagaikun lewakun. Menyena cinta di dalam dada ayah ngan poma hanpan pegang haba tayo jauh ke di jauh lika tayo dagun bu jita gun engkot dup dap dup dap dup su jantung medup dup dup dap dup dap dup lam jantung medut dut malam han tengut urahan tenang terbayang bayang wajah adinda tayu jauh blang di jauh laut di jauh merumpah ngon mas daun dup dap dup dap dup lam jantung medup dup dup dap dup dap dup lam jantung medut dut irama lagu pun ya kereta ma tamalang yang pelan dan pegah hemat. Jangan jadikan anak getanyo sebagai alat tamong getanyo lam nuraka all Allah. Kau mak yang mutuah, kau ayah yang berbahagia. Tak tamong dalam maulid. Walaupun hana panjang lutuan pegah. Karena usia Nabi 60 tahun. Sejarah yang paling tinggi. Sejarah yang paling panjang. Yang tidak pernah habis kita uraikan dan kita ceritakan adalah kisahnya Rasulullah. Pakan, karena kisah Nabi bukan diawali sejak lahir Nabi sampai wafat. Tapi diawali pertama dijadikan nur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kana ya Muhammad. La aflaka. Jikalau bukan karenamu ya Muhammad, siapa hana long pegat? Tapi malamnya hana habis long kisah selama 60 tahun akan long mencikat butir-butir yang uronyo jadi timbul tanya, bahan-bahan pertanyaan yang kadang-kadang hana tadupe, hana tadute, maka long ulangkan dan long kajikan. Cuplikan-cuplikan saja. Kaum mak yang tua, kaum ayah yang berbahagia. Lahir Nabi Muhammad bak tanggai 12 Rabiul Awal ton filnya ni ton gajah. Lon kena pegah bak drawana. Lahir Nabi Nabi Muhammad Rasul yang ke-25 di antara Nabi serta 20 peribai sama dengan Nabi Muhammad Nabi dan Rasul yang ke-serta 20 peribai Nabi Isa serta 20 leribah si kurir tuh si kurung tuh si kurung karena Nabi yang terakhir maka Nabi Muhammad seritoh 20 pun ribai dan 25 Rasul yang ke-25 nah limang bah Nabi yang di dalamnya dan Rasul di dalamnya namanya Ulul Az. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Musa, yang kelima Nabi Ibrahim, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad. Lahir Nabi Muhammad bak tanggai 12 Rabiul Awal Tunfil. Jio Nabi Muhammad nganggepek Nabi Isa ulangit manyang. Langit yang kedua nama rutuh 71. Jio Nabi Isa dengan Nabi Musa alaihi salam watai geplahe kuno donya jio siribe sertuh tun. Jio Nabi Musa dengan Nabi Ibrahim ayah Nabi Ismail ayah Nabi Ishak 571. Jio Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh masa angin tofan ngop bumawa 2100 tahun.
jioh Nabi Musa dan jioh Nabi Nuh dengan Nabi Adam 2,750 tahun. Sama dengan antara Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, jioh Nabi Muhammad dengan Nabi Adam geputron kena odonya 6,155 tahun. Sama dengan lahir Nabi Muhammad bak riba yang keenam umur dunia nekebah li Allah 7 sama dengan lahir Nabi bak 6,155 tahun nyan ningap kot nyan umur dunia pakar menandaku di dalam tafsir Sawi Jalalain surat As-Sajadah muddatud dunia sab'ata alfin sana. Nyo menyesalah, nyo panah rekaman. Menyesalah, nyo tolong perbaiki supaya baik salah long bak lucok paham hukum. Nyo kan keyakin sebatas sekilas info breaking news ikun. Muddatud dunia sab'ata alfin sana. Allah ciptakan usia dunia masanya 7,000 tahun. Bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi alfin sadis. Allah bangkitkan Nabi Muhammad pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan fi alfin sadis riba yang keenam sama dengan lahir Nabi jioh dengan Nabi Adam 6,155 tahun. Jelas lahir Nabi Muhammad bak ribu yang keenam sama dengan seribu tahun tuke getamah macam tuke yaziduhu fi ummatihi khamsa mihatin sana. Allah tambah usia bumi 500 tahun buat umat Muhammad sama dengan tanyo tamu hudib bak akhir zaman bak ribai yang ketujuh Nabi Muhammad lahir bak ribai yang keenam tambah 60 tahun sedangkan hudib ketanyo bak ribai yang ketujuh 7 ribai, ribai yang terakhir, ribai yang 7, getamah 500 tahun sama dengan seribai 500 tahun umur dunia gekebah ke getanya umat Muhammad. Tak kira dengan umur madhi ke 2 ribai si kurang belah madhi. Tak kira dengan umur hijrah seribai perutuh 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 tak tamah 6 ribai yang kau likut watailah hey Nabi sama dengan malamnya umur dunia 7,000 perutuh perutuh tahun gekebah 500 kegetanya tamu hudib bak akhir zaman 1,500 sedangkan umur dunia 1,000 perutuh perutuh tahun 60 tu tak tamah 1,500 hijrah apabila 1,500 hijrah kiamat dunia wallahualam bisawab. Nah ya nak kiamat nyan najilah lu begah apa-apa mensu leo ulang jian kepucing dengar jian ulang iki ada lagi getulih gecatat menyesalah jik tak tanya bagu rai lain apabila salah long pegahanan ditegur tambang lo naruka drodron ku huwa aku tambang lo sira aku nyoino kelebihan pegahaban nagure samping nau rupa baiki nyo pegah ro carang do saja rumangai pegah long carang ane bangai duiku pan carang pegah drop tadi mengan ngurung brohi. Igo rapi ya duk sawan sajan urung boneng-boneng dung. Pegah tu yang paling tadi kawan lompat dari mai go boneng mandu. Maka manya salah ni perbaiki ni tanya yang bagus-bagus lain. Kalau fonis 1,500 tahun kiamat dunia. Menurut kitabnya pak yang salah tu nak sedap balik. Dalam hadis kudusi la takumu sa'ata hatta la yubqa ala wajhil ardi taqulu Allah fi qalbi wa lisani. Artinya han ilai gepedang kiamat dunia le Allah han ilai gepanco dunia nyo mo menyumantong lam dunia nyo urang yang ingat ke Allah baik bak lidah atau lam hati sama dengan tacok kiamat ubud han gebi bala lam Sabah kampung menyelam kampungnya na urang ingat ke Allah itanya lah urang hai dongku lah kampung kamu na urang sembahyang tapi bala cukup telotoh dekat sembahyang na betul tak nya tak tanda urang god akai bak betul sembahyang tak tanda betul sembahyang god nyan god akai pakon menane pegah dalam bahasa Arab salat dalam bahasa Indo sembahyang dalam bahasa Aceh semanyang
Ya kan? Ini mak bahasa jemun kan? Urang Aceh jino katua ke bahasa Aceh asli. Cudah hana gedepu, canden hana gedepu. Yang na gedepu cantik. Beautiful. Rihon hana gedepu. Makanan Aceh karap gadoh, lugo. Bapa. Kula. Dia boleh engkui ke bu? Engkui. Bah kodok. Ayo macam gua. Pula. Dino makanan ke makanan-makanan. Pizza. Burger. Yang kenyan makanan. Tak buka puasa dengan bahororom. Pajan tak tumai kalian bahororomnya. Dalam puasa, luar puasa tak sedia mati. Alhamdulillah. Timpan pajan tak tumai rasa. Bengah hororea. Itanyo ini baru romi ke enggak? Meda dah pidi aja bahu dua bedah leh. Lebah iko otai mata itu otai otai kara mata ibu dah. Dua bedah. Menyo tanyo timpan ini timpan aku menyo Aceh Selatan dia lipek kun. Ana iko ipek pek. Menyo tanyo ini wate tapa jobu tarah jaro dalam glo dah kun. Mubek salah lan sabah kampung daerah di Melabuh di tembok kun. Watena urung dakwah ke hai hana ke tembok ke kedugu ngapo bayabu tinggal ibu tembok ke pu tembok ai ibu ka gleo ji unik-unik bahasa ayan ka mak mutua Nabi Muhammad Nabi akhir zaman lun kena mencekat kelebihan lahir Nabi di dalam kitab Majlisus Saniyah ni buka halaman mabai salah 156 tentang masalah kelebihan urusunin ilwa menulis kitabnya takala lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takala Nabi Muhammad gekandung le mak ne Aminah binti Abdul Wahab ke mak Nabi beta pula-ula beta kenkenah beta gedang-gelah kana hana urang lain yang rayu pangkat selain mak katanya yah katanya selain mak Nabi ngayah Nabi beta punya nyet bahasa ke mak Nabi ana hei bangla dekna hanje mana ta pula ayah Nabi betul-betul dekun Abdullah Aminah be pegal-pegal bahasa yang hana-hana ke keluarga Nabi ke masalah pegah abang ngak hi mengetren macam be sampai wa ke bahasa ulak dosa dengan Allah dosa dengan Rasulullah ta pula ulak keluarga Nabi mesti pula ulak keluarga dia pakai le uranyo bahasa ulak-ulak dalam kehidupan dia kan biasa. Tahu yang ni dah nak teruk-teruk le. Tak bohonan anu Ismail. Wata tahu idra tu. Hanya main kena kerja. Kau tak pun teruk tahu. Kenan anu tu tak je kun main. Bahkan mainnya kena Nabi Ismail. Pakan ke Nabi Ismail hantam tak kun Nabi main. Pakan anu tak kun main. Parti sama dengan hana tak hargai nama Nabi Ismail. Nyaniwa dalam adab kita yang memberi nama dalam kitab Saru Salikin. Kajalah tahoi mae, menyaju tungku, kajalah tungku mae, menyaju ke pak guru kan pak eh betul. Abah dah tika-tika. Kaum mak yang berdua, kaum ayah yang berbahagia. Kelebihan yang pertama tak kala Nabi ne kandung le mak ne Aminah binti Abdul Wahab. Mak Nabi hantam pernah rasa sakit. Iron rasa sakit mak. Sakit ya. Mak Nabi hana hawa kena kedeh tanya ka hawa apa meria te gedam ngan tumet urang na cek Mekah baki. Hawa kala ni to ai mano? Hawa cum ai lumo. Hawa kala urang pake. Hawa kala la kau tengah hutan ai. Macam hawa Aminah hana. Dalam satu riwayat ne pegah perut mak Nabi. Batiniah mak Nabi hana menonjol ke depan, hana membentuk. Nyo terjadi khilafiah kerana nyan hana lazim ba urina tapi ba mak Nabi gepelara oleh Allah nyo kekon nyan uro kiamat datanya ba mak Nabi ben datanya ba lu malanyo han leh buat urang inang jino getanyo si belen obe pre dua belen obe bijeh lada le belen kama si fut put belen je ke manusia limang belen megerak jaro gaki nam belen metiji bule roma
7 bulan di pintu arah, 8 bulan memputa-puta, si kurung bulan budak lahir kena udunya. Ahwate lahir ke cole ayah, ke adhan belahu dan ke kamat belahui, ke baca ayat-ayat, ke puturi syahadat ke anak. Menye ayah hajit adhan, menye ayah hajit adhan, ke teh ci adhan. Gecau ane gepeh laju getingku gemat lagi nyu ke adan laju bak punyung belah unut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salah tapi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salah tapi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la hamdalah dan mulaulang nadong kemenan awatetu. Asyhadu anna muhammad rasulullah, allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sampai fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mayang anu mayang model haji azan na yang model sapu haji ku gemutong ku de lawi te ya dua Nabi Muhammad hanamanan takala lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bak bengah 12 Rabiul Awal ton filnya ni ton gajah. Allah hadirkan wanita yang mulia yang pertama yaitu Maryam mak Nabi Isa. Mak Nabi Isa, Nabi Isa nyan adalah rasul yang ke-20 li. Allah Isa pemas mano ne undi aso si bijeh mata ne cole Isa peh lam ayon ne comba ubon ka oleh poma. Yahudi tanya balimang urau Maryam imdrohan sepehaba nesu'un Nabi Isa di dalam ayun bekaturilun Allah yang penak. Nyat irhas, irhas mujizat keramat istidrat dan padu-padu buah lainnya nyan kelebihan-kelebihan yang gebila Allah. Di antaranya yang paling beruk gepenan istidrat gepulurung oleh Allah. Irhas kelebihan yang gebila Allah ke Nabi golam je ke Rasul. Mujizat kelebihan yang gebila Allah ke Nabi kaji ke Rasul. Keramat kelebihan yang gebila Allah ke Nabi ke Rasul. Tapi waliullah atau ulama-ulama yang kan gecap oleh Allah orang-orang yang jauh dengan dunia gepenan kerah keramat. Long dengar sabar-sabar cerita dari orang-orang yang kita dengar keramat ulama-ulama gedanyo di Aceh. Pernah keramat Abu Tanoh Abai dalam sejarah long dengar pun bak urung-urung pegah lain. Pernah gaya dakwah gedeh Umum Labuh, gei ngemotor Chevrolet gejak dua dengan santri Hidayah. Lehwa dakwah gewet jalan Gunung Grute, mate motor bak tengah jalan, getanya ngelabu, pakan mate motor wani mutua, abih minyu sang abu. Paki abu hana terus dakwah geke labu, bensin hana, hana abu panai bensin babak tengah jalan. Ia kuat ayo le panitia hok abah mentang abu cok ia kuat play dalam tangki motor gepude motor hude motor wow daya dengan ia kuat gekel le abu batu pin ane mutua lon lo ya eh gata ya wo singa bunga beta bohli ia kuat hau de motor nyan keramat gepenan ia kuat aji ke bensin getanyo Honda bensin tak pasal solar mate Honda hau de padahal kena sama minyu minyu bensin minyu solar minyu hau de nyan keramat gepenan tengok kan sering tai mai kurap. Keramat Abu Lain dalam sejarah almarhum Allahumma ghafirlahu Abu Di Alubili Karimuddin Pantan Labu. Dalam sejarah cik lon dengar nyengengkan cerita, cerita tambah cerita sama dengan cerita nyengengkan wallahu alam. Pelik pegah kelebihan karamah ni Honda lagi Honda Super John yang ikli almarhum Allahumma ghafirlahu pun kepada yang kamu nak meninggal pasal senang aman doh pi. Yang Honda nyan, pi Honda nyan, lagi Honda nyan. Ne bodoh ri dia, ne jauh pantan. Keneng razia ba simpang rawang itik. Itu top di dendra. Deng abu, deng. SNK mana?
SIM mana, Hana SNK, Hana SIM. Jika tidak ada dua-duanya, Honda kami tilang, Honda kami sita. Gegelang ngaju ba garis putih, gebedah habu gejak ngadepak ka di hupan dan lebu. Honda jibun hajir, jipudip hajir, jitulak hajir. Kruh cekang kerau ini. Lu semasa gua bu gedayan ka beres Honda lu, apa beres? Ditolak tak bisa, hidup pun tak ada. Gecok ke pudik kerau gua kau dia belum keramat. Idron urinang keramat, kesau keramat ke A? Ke A? Ke anu yang kerja banyak bengih-bengih tak anu mesti bibi ni pucuk ni cok parang ni oh anu oh anu bu syurga li syurga li ni ke benda raka bermutuah bengih-bengih yang mutuah mutuah berje ke abu pepas ibu je ke lagi abu tumin syurga li syurga li syurga li ilih li syurga tengok anu berserian ni pujau banda dua-dua mesti ni anu mi ke jangan nama bibi nan bandar duduk luar mesti lebih luar campi pun ada pun anak long baru dua beli ni jabu badarun mutalimin kita mahli sirai plong je apa kita lalu hati balik plong iplong you know mahli 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 ha kaya apa bunuh puja anak band geng-geng barang kapu nyawa anak bajet dah geng-gana anak mamplam dah geng-gana ada hai anak lagi anak saya mia jengok lihat saya kau berapa ngeh ikut lihat saya oh band bersabar anak kaya anak kaya apa pasal lagi ni hati pegang-pegang bengih hati lain lagi ni long ni ke lagi ni hati bengih hati hidroh leh hati tu ilung nak nak draw ku hantar ku lagi nak draw lu nak nak hati nak hati aje nyo la dia mana urung kadang-kadang akai urung lebih palih daripada akai binatang contoh bui bui dungu makanan bui biasa kan berhobi yang cukup berhobi makanan ada saya nyan kita nyoi ke jadi to barang kahol lebih baik urumbung ya je embung saya saya lain tu ah baik nyan mia embung yang bungkuh dalam plastik pup rom ke dia ka embung tuik tuik dalam dia nak pua ah la dom kita nyoi tak to yang mati tengko mata bot dalam dah ya dia teh ko hawai na tom nung yang bui pa jo saya pa jo bobi na hana dia teh tu rimpun rawai dibui tu rimpun rawai dia teh hai pajuh bahubi dibui hai pajuh tapi nau reung tunggu hata nia tim ke pajuh hata pakai miskin ke tekuat pupu yang na gambu so pali ko nya ngah teh kau pali pali mana dia bayo yo ni kun hana tu ha tu cina kalan di nau tau reung yang kau memang pernah ku khianati baik khianati Allah, sumpahnya, bangsanya, rakyatnya. Kasep jira di barokon. Nyobun depu hai ma. Sao-sao mandang tengah yang ji ke pemimpin sao-sao tadi. Kena urungkeun putih pilih pemimpin itu nya tukang EU, EU kanyan masalah haji. Agama selamatkan hari ini. Bukan berarti nyo oh nya dungku awak pilih nombor 2 kon. Ana urusan nombor 2, bapa je nak apa berdua, tapi kan duanya no. Dua lain. Artinya minta urinan dua roti. Perumah kedua artinya. Kau pilih yang berdua. Lu hana urusan kena. Artinya urangnya tak sadari lagi kena. Sama mantang pemimpin uke. Artinya pemimpin yang geturi Allah. Beya ke Allah. Menya Allah ya. Ya guru lain. Nya Allah hana ya panah ya. Kita nyawa. Kita nyawa tunggu. Kai pengut dia. Trip kai pengut. Menya kena ceh. Nazam no. Sen-sen bacut, sen-sen bacut yang raya perut kabeh lahir. Sen-sen bacut, sen-sen bacut kaji pengut sabi-sabi. Sen-sen bacut, sen-sen bacut jipreh-preh ulama dengut yang ubud-ubud di sagambi. Waterapan sabi dengut atau kejut urung tanleh. Kena setuju sirat dengut rakyat ubat dan so pikir. Pikir ke drawa ke asap perut so tak pengen ukenya sabi. Dua ribe si kurung belah pegah bacut bek di pengen tanyo sabi. Mulia langai wadai musim belang mulia empang batabuh pade. Mulia rakyat wadai pemilihan oh kamu nang jituri tan le. Butai usalah.
Publa yang na di tengku rakyat gecatung intasom dalam awe. Aban kadame tan lete ingat lalongan pangkat moto CRV. Lalongan putra sila menjungkan ke rumah rakyat binteh tan le. Gehlam gedung hati mangat rumah rakyat hana sopiki. Nyan ronyo yang tepiki. Maka menyona awaknya yang pajuh peng yatim, yang pajuh peng fakir miskin, yang khianat bangsa, yang khianat puruto, yang khianat wali, yang mulia almarhum wali nagrau. Nyoku yang kukira lebih palihnya dengan bui yang hantai pajuh makanan ase, dengan ase yang hantai pajuh makanan bui. Nagatha? Nagatha lho. Ni ujak kena kelam kena. Nyo untayan bangsa ceh. Yang isah-sah balung seroro dua nukunya nepegah. Hanapa yang nepegah aku pegah ke dahulu. Banyaknya kekecewaan kita rakyat. Tapi apalah daya. Yang penting katanya sembahyang baik tinggai. Puasa baik tinggai. Hablum minallah wa hablum minanas. Bupah hubungan dengan Allah baik tinggai ibadat. Nge manusia baik putuh asa. Baik tamu perang tabi-tabi saudara. Menyedi dunia tamu kohkoh silatul rahim. La yadukhulul jannah katir rahim. Tulih bapin do syurga jannah tunaim. Hanjut tamang gata-gata yang koh silatul rahmi. Di dunia tamu kohkoh hubungan gara-gara. Lebih tanah bajut kamu pakai abang-abang. Adik ngabang kamu dawa. Gara-gara purmo hanjut itim katanya. Itim ngadik kamu pakai. Nyo yuk koh silatul rahmi. Matikah hangku jalung. Matilung baik kajakah. Putuh hubungan saudara. Mati hana sepak lakimah. Urah akhirat buti gata tak ibadat. Tamang syurga hanjut tamang. La yadukhulul jannah katir rahmi. Tadbir bijak jiumnya. Ka, dua. Lahir Nabi Muhammad, gehadirkan Asiyah dan Mar. Maryam, Maryam mak Nabi Isa, Asiyah istri Fir. Fir'un, orang meiman kepada Allah. Nya betapa pelah li ceritanya, tak pelah tuan muka. Ini baru kalinya nak orang diwujud-wujud menan. Tapi beres di kampung yang. Tak jejak di kota. Mantap, ha? Ramira, mantap. Nego is Ramira tu kat tu. Beda bukan Ramira, no. Kau bukan Ramira. Kahai Muhammad tua. Yang dua dua orang. Salam yang nawatnya, yang keput, yang kelhe, Aminah mana Nabi tengah melahirkan. Yang keput itulah yang namanya ibu angkat Nabi. Siapa namanya? Panih lima tahun dia. Nanti ngoh. Nabi Muhammad anak yang yatim lagi miskin harta hana malingkan yang na harta nekubah sidro jariah limang bah unta sidro jariah jariah lamir kena bah Abdullah karena awal-awal mandang lamir namanya Ummu Ai. Ummu Aiman itu nama gelarannya lo, nama aslinya aslinya Barakah binti Sa'lah. Mampakan menulis dalam kitab-kitab Ummu Aiman begini lo ceritanya. Ikan bahasa megawul baju. Kak dengar lo. Barakah binti Salabah pakan membalik ke Ummu Aiman lah kita menau dalam sejarah nepegah. Nyan ma angkat Nabi. Wate Nabi Muhammad usia 4 tahun gecok oleh Halim Perosak dia. 2 tahun di sidih ke Puah Ba Aminah. Umur 6 tahun Nabi ke pakak jak sawa ayah ni. Ihau Madinah. Ni balik ina sakit di Abwa. Meninggai ma Nabi usia Nabi 6 tahun. Kemudian Nabi tinggal sajan Ummu Aiman serta Abdul Muttalib neneknya Nabi. Meninggal gomnya tinggal dengan Abu Talib. Umur 12 Nabi ke Mekah Negeri Syam. Umur 25 Nabi ke menikah dengan Khadijah binti Khuwailid. Ummu Aiman mentang sajan Nabi. Waktu Nabi usia 40 tahun, Nabi angkat jadi rasul. Isra dan Mi'raj Nabi. Dia terimang sembahyang siuro si malam. Limang waktu. Waktu kali tamang dalam syurga, kali nurut dan neraka. Jauh dengan Isra Mi'raj. Bahasa Ba'ura neduk-duk dengan sahabat. Gedanyeng, ya Rasulullah, drone kalian tamong dalam syurga, kah? Nan kalian budia dari kiban dari rupa luar biasa, tidak ada banding sah dalam dunia. Gedanyeng lepada sahabat di dunia nyong, nah budia dari lagi dalam syurga, nah kejadian Nabi, so Barakah binti Sa'labah, dialah wanita yang telah membesarkan diriku, dialah wanita yang selalu ada di sampingku, mak angkat Nabi, Barakah binti Sa'labah. Nah rencana tu menikah dengan Barakah binti Salabah Mathiro Hana Sotim pada umur 57 tahun bawa tanya manteng perawan ting-ting. Ibu dah Siro Al-Muda Yazid bin Ais dari
bangsa yang kan Quraisy kena le bangsa kedua ulun-ulun abadui badui mekawinlah dengan barakah binti Salabah. Si Tom tidengah lim kawin hamil lahilah anak agam gejau anak agam le barakah binti Salabah gejau ba Nabi, ya Rasulullah namailah nama anakku gebohna le Nabi Aiman. Ahwate kana anak agam Aiman urang Arab hana geheile barakah bawatenya barakah kena kerja barakah hana isingka dengan nama Ummu Aiman. Ummu artinya ma, Aiman anak agam artinya hai ma Aiman. Sampai teruk wajah hai mai dolah hai mai Aminya. Itu awal mula daripada kisah Ummu Aiman. Mudah-mudahan Allah genu pertambang syurga Ummu Aiman karena beliau beriman dengan Allah dalam agama Islam. Meninggalnya setelah meninggal Nabi 60 tahun meninggal Nabi, Ummu Aiman meninggal umur 82 tahun. Mudah-mudahan berumpuk tanya dengan Ummu Aiman, itulah mama angkatnya Nabi yang hadir. Mak sebut Nabi, mak susu Nabi Halimatun Sa'di, Halimatun Sa'diyah dari negeri Bani Sa'ad yang baik cerita. Dalam kelebihan lahir Nabi, tak kalah lahir Nabi Muhammad, syaitan-syaitan, jin-jin, hanji jie'le ulangin manyang, pakon Allah kan tutup, kan benteng langit, han lepah le'i, jikrik ubena syaitan, jimau, jidungu lebi, pakon kakli hai jin, pakon kakli hai syaitan, ijawab, ya daulat tuanku Raja Iblis yang tercinta, yang termegah, yang terkuat atas ruang dunia, uranyo kamu hanji jie'le ulangin manyang, aleh pakon, ikun lebi, ciraun rata nanggrau, ciraun rata dunia, ciparisa, pakon awakah hanji kai ulangin manyang, jitimunglah sabah cahaya yang tembus ke langit manyang, ijak kenan ikalan Nabi kalahi dalam keadaan tegom, dalam keadaan suci, dalam keadaan hana melabu darah, hana melabu dengan darah khitan nabada'an Nabi lam yahtalim ilapor wajin, tuan kami sudah tahu perkara pakon kamu hanji mu'i ulangin manyang sebab karena kalahi Nabi disinan ke pertama iblis jikli uberaya pakon karena kaji tepu Muhammad penutup Nabi penghapus segala dosa petunjuk rauh untuk turi Allah Ta'ala. Kaum mak yang mutuah, kaum ayah yang berbahagia, cukuplah kelebihan-kelebihan lahir Nabi lam uga dan panjang lam sampai usia Nabi 60 tahun ketinggai dunia. Hijrah Nabi, Isra' Mi'raj Nabi, padubro anak Nabi, padubro perumah Nabi, kiban sejarah wafatnya Nabi sampai kerajaan teruk Islam bak ketanyo-nyo habis lumpukah ni bak malam yang berbahagianyo. Lun tua rasa mak paya lun tua sampaikan bejir ke mauidhah hasanah, bejir ke bahan pertimbangan pribadi ulun tuan sendiri umumnya kedrawana begetuang ketanya oleh Allah sebagai hamba ne benetuang oleh Nabi Muhammad sebagai umat beniak cak ketanya dalam neraka menyentamang neraka menyahanat amang neraka bermuserta tamang syurga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Allah yang hadir yang genonton yang nekalan kamu meduk bak tempat yang hana layak kira-kira menurut manusia tapi layak menurut Allah Ta'ala, disaksikan wahai malaikat Allah drone ni yang kalian uranyo ni catatkan amalan doa kamu nyo kamu menduanyo kamu mendangnyo kamu mendengarnyo sebagai tanda cinta kamu ke Rasulullah begetuang kamu li Rasulullah urau kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Nempet jarau ni mendut tamu doa lon baca doa ron kun amin nepet mata ngak ikhlas ben kalian kena kodi pakan lo yupet mata kana tam doa secara gaib dup urang yang tembak tupai tupai tu bau barang yang de payah gepet mata tiblah yang hanan de payah pe berdua belah nebo jarau tam doa yang hanje kena doa kaya ni awal. Na'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dunubana wa dunuba wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira wali jaddina wali jaddina wali ustadina wali masyaikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rabbun, nepu ampun dosa kamu nyo ya Allah. Kamu manusia yang hina dina di ruang dunia ya Allah. Kamu manusia yang hana leput daripada salah dan dosa ya Allah. Kamu manusia yang kan maksud daripada segala dosa ya Allah. Dosa ubid, dosa raya, dosa lahing, dosa batin ya Allah. Dosa jaro, dosa gaki, dosa bibi, dosa mata. Dausa urang ngan dausa malam, dausa dendam ngan kaum lingka, dausa hati ya Allah yang tersembunyi, yang kamu som ya Rabbana, ya Allahu ya Rabbun, nepu ampun dausa urang si kamu, ayah kamu,
mak kamu, anak-anak kamu, gure-gure kamu, saudara kamu, sanak family kamu, orang yang iri hati, yang benci, yang dengki kepada kamu. Nebuka pintu hati orangnya, ya Allah, beli benci kepada kamu. Nebuka pintu hati orangnya, ya Allah, bedah pintu hati cinta kerana ke Rasulullah, ke agama rana, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, dipampun dosa gure-gure kamu, yang biilme ke kamu dungna, yang peturi harim, yang peturi halil kepada kamu, yang peturi bedoy, yang peturi salah, yang petunya arah menuju padron, ya Allah. Ulama-ulama kamu, yang na di Aceh, yang na basikam dunia, yang beritikad alus sunnah wal jamaah, Nabi, ya Allah, benar sajan kamu, benar tolong kamu, ya Allah, untuk peturi drone, ya Allah. Nebantu kamu, ya Allah, uroh kiaman, bersajan dengan gure-gure kamu, bersajan dengan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ibadat yang kamu kerjakan benar terima, ya Allah, benar tung kehadiratan drone, ya Allah. Benitulah ibadat kamu, ya Allah, apabila kebaikan yang kamu puput, ya Allah, neganda fahla kepada kamu. Apabila kesalahan yang kamu puput, ya Allah, nehapuskan dosa, neputunyok, ya Allah, arah yang betul kepada kamu, ya mujibah sa'ilin, ya Allah, ya Rabbana. Apabila mati kamu, ya Allah, nepumati kamu dalam kalimah la ilaha illallah, ya Allah, ya Tuhan kamu, yang musifat dengan kabir. Apabila kamu mu'eh dalam kubur dua orang malaikat mungkar ngenakir, bu'eh kamu bi jawaban, ya Allah, ya Tuhan kamu, yang musifat dengan mukit, wadah ni bangkit kamu di yaumil akhirat, Nabi, ya Allah, kamu dalam senang gembira dalam roh umat Rasulullah, ya Allah, ya Tuhan kamu, yang musifat dengan jamal, wadah kamu cok, ya Allah, uroh kiamat, dengan jarak unun kamu terimang suhuf amal, ya Allah, ya Tuhan kamu, yang musifat dengan hasyar, dosa yang kamu puput di dunia, ya Allah, dosa yang kamu puput di dunia, ya Allah, bani puduh, ya Allah, dalam belang padang mahsyar, malaikat kamu, ya Allah, ngendron malaikat kamu dengan junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Tuhan kamu, yang musifat dengan rahim, ni pertama kamu bandung urung syik kamu, gure kamu, anak-anak kamu, isteri dan suami kamu, umat Muhammad dalam syurga jannatul naim, bani puduh, ya Allah, baik ni pertamong kamu, ni azab kamu di dalam neraka jahim, ya Allah, kamu sadar akan diri kamu, kamu han patut tamong syurga ron, ya Allah, karena dosa yang kamu puput ada rung dunia, dosa kamu dengan urusi kamu, dosa kamu dengan suami kamu, dosa kamu dengan anak-anak kamu, kamu hana mahiro anak-anak kamu baksama ron, ya Allah, kamu han patut tamong syurga ron, ya Allah, dosa kamu melepah jaya, ya Allah, tujuh petala langit dengan tujuh petala bumi, tapi kamu yakin, kamu yakini, ya Allah, ampunan rona lebih rayuk daripada dosa yang kamu puput ada rung dunia, ya Allah, kamu han sanggup damang syurga, tapi ya Allah, kamu han sanggup mutun azab lam nuraka, nipu ampun dosa kamu, ya Allah, dengan kasih sayang rona, dengan rahmat rona, ya Allah, nipu tunjuk rakwah kebaikan kepada kamu, ya Allah, ya Allah, baiklah ni ca'umu kamu, baiklah ni tarik nyawang kamu, ya Allah, segala teruh kamu sawah Rasulullah, segala teruh kamu sawah Kaabah Baitullah, segala teruh kamu cum Hajar Aswad, ya Allah, baiklah ni ca'umu urusi kamu, segala urusi kamu senang dan gembira dengan soleh kamu, dengan soleh kamu, kayakin urusi kamu, kamu sebagai anu yang akan berdoa urusi kamu tak kala urusi kamu meninggal dunia, ya Allah, menjadi pemerde kamu, ya Allah, bumerde dalam Islam, bumerde dalam iman, bumerde dalam kalimah la ilaha illallah, bumerde dalam kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ya Allah, malaikat yang hadir, yang menonton, yang kekalan kamu sebagai saksi kamu, kamu gampung kruk juli baratnya, ya Allah, mengakui sebagai umat Muhammad, kamu patuh akan segala perintah Ron, kamu lakukan akan segala perintah Rasulullah, bertuang kamu, ya Allah, sebagai hamba Ron, ya Allah, bergetuang kamu oleh Rasulullah sebagai umat Ron, ya Rasulullah.
Tum kamu ya Rasulullah urok kiaman. Hana tuho kamu tajo urok kiaman. Hana tuho kamu langka untuk kamu lagi syafaat. Kecuali Badroni ya Rasulullah yang urunyo kamu iman kerana. Hana kamu kalan wajah drone. Hana kamu kalan wujud drone. Cuma kamu sebut nama Roni dalam selawat kamu. Cuma kamu sebut selawat dalam sembahyang kamu. Ya Rasulullah, diakui ya Rasulullah urok kiaman. Kamu sebagai umat drone ya Rasulullah. Hai kamu dunia Rasulullah azim nuraka ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. ورحمه الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah mudah menyelawat ngalam abih sebagai penghormatan adab kepada nyawa adab muselawat baik budah kayim takalan le sembahyang urang kadang-kadang le baca doa le Fatihah kepada haju selawat sira kejak nyana ana adab da baca selawat bu abih tak kasat ya Rasulullah nyawa selawat kamu persembahkan sebagai kamu jaminan benetuang kepada umat ronaki jaman. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sayyidina Muhammad ya rabbi salli alaihi wasallim. Pat-pat yang salah, pat-pat yang kurang pah, pat-pat yang salah lumpuh tentang masalah sejarah Rasulullah kurang mempum kadang lontuan kadang mati lumput di dayah le tengut menjaga lontuan lelaki ma'ah gure ketanyo rata sagawana alim ulama rata sagawana pat-pat yang memang keliru dan salah faham jik netanyo holain menye salah netulung peringat ulun tuan dengan nomor HP atau melalui sosial media ba messenger dengan akun Facebook Masyhur Waharuni nyan gelantau promosi. Oh nama tak dapat lu sampaikan di mana kekurangan dan kesilapan jam kaitunya pukul 12 lewat 20 minit waktu Indonesia bagian Kurung Juli Barat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.